tepat di 1 Februari 2023 ini, untuk pendanaan atau bonus dari YouTube Short akan dihilangkan dan akan diganti dengan pembagian keuntungan, yang artinya video short akan bisa dimonetisasi. Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Udas, teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan info atau update terbaru dari YouTube Short, di mana untuk di update terbaru kali ini kita akan bisa memonetisasi konten short yang ada di YouTube, yang artinya mulai tepat 1 Februari 2023 ini akan ada update besar-besaran, di mana nanti untuk video short akan bisa menghasilkan uang, dan tepatnya 1 Februari 2023. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa untuk YouTube Short itu sendiri sekarang belum bisa dimonetisasi, hanya mendapatkan pendanaan atau bonus yang diberikan oleh YouTube kepada konten kreator YouTube Short. Sedangkan untuk video yang lainnya itu tidak bisa dimonetisasi, hanya saja YouTube memberikan bonus. Dan nanti tepat di 1 Februari 2023 ini, untuk pendanaan atau bonus dari YouTube Short akan dihilangkan dan akan diganti dengan pembagian keuntungan, yang artinya pembagian keuntungan dari iklan, yang artinya video short akan bisa dimonetisasi. Dan tentu saja ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan uang melalui video short ini. Syarat yang pertama itu kalian harus mendapatkan 1000 subscriber, dan juga syarat yang kedua harus jumlah tayangan dari keseluruhan video short kalian itu harus 10 juta dalam 90 hari terakhir selama 3 bulan berturut-turut seperti itu. Itu adalah syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan uang di tanggal 1 Februari 2023, karena pada tanggal tersebut video short akan bisa dimonetisasi. Lalu bagaimana dengan yang sebelumnya, untuk yang bonus atau pendanaan yang diberikan oleh YouTube kepada konten kreator short itu akan dihilangkan dan akan diganti dengan monetisasi video short itu sendiri, teman-teman. Nah, ini merupakan update besar-besaran YouTube, dan menurut saya ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian yang sekarang ini fokus ke video short, yang membangun video short dari awal sampai mendapatkan 1000 subscriber, dan juga sampai kalian akhirnya mendapatkan tayangan yang bahkan lebih dari 10 juta seperti itu. Karena memang untuk video short, untuk mendapatkan view itu sebenarnya sangat mudah, dan untuk mendapatkan subscriber juga sangat mudah sekali. Nah, teman-teman semua, untuk info terkait dengan video short ini saya cukupkan sampai di sini saja. Yang jelas di tanggal 1 Februari 2023 video short akan bisa dimonetisasi. Dan itu saja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman YouTuber pemula. Sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.